jadi kereta kecil macam ni selalunya digunakan dalam bandar oleh keluarga. Jadi pemulanya, kereta pemula ni selalunya digunakan oleh keluarga-keluarga yang muda yang punya anak kecil. Jadi penting untuk kita menunjukkan sama ada mudah ataupun tidak untuk memasangkan kerusi kecil, kerusi anak-anak ke dalam kereta ni. Jadi kita ada dua kerusi yang memasang memandang ke depan dan yang kerusi bayi yang memandang ke belakang. Jadi kerusi yang memandang ke depan ni memerlukan kurang ruang untuk dipasang, tapi yang ini memerlukan lebih ruang. Jadi apa yang kita akan buat ialah kerana saya setting saya pemandu yang agak tinggi juga, 5 kaki 11. Yang ini akan duduk belakang pemandu dan ini akan duduk belakang penumpang depan. Okey, kita akan cuba pasang. Okey, persediaan untuk memasang kerusi bayi ini, kita kena turunkan pasal shelf ni pasal kat belakang ni dia punya top tether kan, supaya kalau kita tak turun ke pasal shelf tu susah nak pasang top tether belakang ni. Jadi kita turun ke pasal shelf dulu, tangkat ni headrest ni sikit supaya tali tu boleh the tether tu boleh masuk ke bawah ni. Okey, okay, jom ke depan tengok. Macam biasa kita buka top tether, turun ke bawah sana. Yang ini kita masukkan demi lubang ni, celah ni ada macam slit macam ni, tengok eh. Nampak macam ada gap ni kan. Jadi kat situ dia punya gap ni, jadi saya akan tolakkan ni. Leceh sikit dia tak nampak. Okey, dah masuk dah. Dah sini pula. Okey, so dia kena tekan ke bawah. Tekan ke bawah baru dia boleh masuk. Okey. Kemudian pasang top tether. Okay, bila kita pasang top tether ni, kita kena tarik sampai ni jadi warna hijau, nampak ni? Bila ni dah jadi warna hijau, barulah dia dah cukup ketat lah dan cukup selamat. Okay, sebelah sini dah pasang. Ada sikit isu tadi pasal dia punya isofix semua tu tersorok eh. Okay, tak apa. So, yang ni sekarang pertama kita kena buka dulu di sini. Kemudian pasangkan case dia dulu. Okey. Masukkan lagi sekali dalam lubang ni. Ni senang sikit. Terlekat dah. Adjust kaki dia. Okey. Terlekat dah. Dan ini setting depan ni agak kena kedepankan sikit lah kursi untuk average height passenger. Saya rasa okey, tapi nampaknya lebih senang untuk pasangkan kursi bayi daripada kursi kanak-kanak sebab dia punya lubang isofix tu tak terbuka, jadi kita susah nak nampak kat mana cangkuk dia. Untuk kereta ni kita kena tolak ke bawah sikit pasal dia punya cangkuk tu dekat bawah. Jadi untuk yang baby seat pasal benda tu adjustable, senang sikit kita nak cucuk dan mudah dipasangkan. Okey, apa pun dua-dua muat dan tak ada orang, dia duduklah kat dalam kat tengah-tengah.
Tapi biasa for a compact A segment car, this is okay, very acceptable. Dua child seat boleh masuk dan masih ada lagi ruang selesa untuk penumpang depan. Okay, seperti biasa kita akan lakukan ujian kerusi kanak-kanak untuk kereta ni. Jadi kat belakang sini adalah kereta Proton Persona. Persona dengan Iris sama je, dia punya seat belakang tu. Jadi kita buat satu ni, dia samalah dia punya rating dia untuk Persona dan juga Iris. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan kerusi kanak-kanak gear up yang Bodoa bagi kita pinjam ni. Jadi ini adalah kerusi bayi. Ini sampai umur mungkin 18 bulan ataupun 2 tahun paling-paling lama pun. Dan ini ialah kerusi boleh laras yang boleh digunakan untuk kanak-kanak daripada lebih umur setahun setengah sampailah umur 12 tahun daripada kumpulan 1, 2 dan 3 kumpulan 3. Jadi typically untuk mana-mana kereta pun saya selalu letaknya yang ini di belakang pemandu dan yang ini di belakang penumpang. Kenapa saya buat macam tu? Kerana selalunya kursi ni anak tu lebih besar lagi dan ini anak yang lebih kecil dan lebih memerlukan perhatian. Dia senang saya nak nampak lah, nak tengok pun. Apapun kursi dia akan memandang ke belakang, yang ini memandang ke depan. Dan juga kenapa saya letak begitu? Kerana selalunya yang ini memerlukan ruang yang lebih kerana ianya memandang ke belakang. Jadi selalunya sebelah kiri penumpang dia boleh tolak kursi ke depan sikit. Itu juga sebab kenapa kursi ini selalunya duduk di sebelah kiri dan ini duduk di sebelah kanan. Okay, jom kita cuba masukkan. Okey, jadi untuk kita pasangkan kursi kanak-kanak ni, kita kena perhatikan di mana semua benda berada. Di sini dia punya Isofix mount dan sini dia punya top tether. So kita kena tahu kat mana semua barang berada lah. Jadi mula sekali kita dah longgarkan sedikit top tether dan kita akan masukkan ini. Jadi nampak dia punya petanda dia di sini dan kita boleh rasa di mana dia punya jari besi tu. Kita tolak. Cukup senang. Cukup senang. Dia reka bentuk dengan baik. Ini top tethernya cangkuk. Kita tarik. Kuat sikit. Okey, dah berwarna hijau. Ini maknanya dah cukup. Cukup selamat tu. Kita gunakan. Sekejap. Okey. Dah cukup selamat untuk digunakan. Jadi agak mudah yang ni. Cukup mudah, saya rasa boleh bagi dua thumbs up ini kerana dia punya jari tu senang nak dicecah dan senang untuk kita lekatkan. Okey, kursi bayi perlu diasingkan dulu daripada base dan kemudian kita angkat dia punya tempat letak kaki dia dekat atas dan keluarkan dia punya jejari ini. Tolakkan masuk di situ. Cukup mudah. Ini memang dia reka bentuk dengan baik. Alamak, saya pula buat silap. Kaki penopong tak turun lagi. Kaki penopong depan. Okey, bagi sekali. Masukkan. Cukup mudah. Kita turunkan kaki penopong ni. Padu. Kemudian kita klipkan balik. Baik. Okey. Jadi ini menunjukkan untuk Proton Persona ni, which yang sama juga dengan Proton Iris, sangat mudah untuk dipasangkan kerusi bayi dalam kereta ni. Ini antara kereta yang paling mudah so far lah, and especially impressive kerana ianya kereta segmen B. Dan dekat belakang ni kalau kita tengok, ada ruang lah untuk seorang yang kecil untuk duduk kalau nak jaga baby kat belakang. Baby, I don't know, orang kurus lah. Orang macam saya tak boleh duduk belakang, senyap.